teman-teman, penampakan ayam yang sudah digoreng ini mau diangkat dulu terus dipotong kecil-kecil. Kalau nggak mau dipotong kecil-kecil juga bisa, kayak begini aja utuh. Ini ya teman-teman, ayamnya sudah saya potong-potong. Sekarang kita masukin ke dalam panci yang airnya sudah saya didihkan. Ini ayamnya tinggal dimasukin aja sampai tunggu sampai empuk. Ini enak banget loh, kuahnya rasanya manis dan wangi teman-teman. Nah, kita masukin. Ini penampakannya. Oh teman-teman, ini jamurnya udah saya masukin. Tadi ayamnya dulu kan, habis ayamnya udah mulai agak empuk, terus jamurnya saya masukin. Sekarang saya mau masukin ini sawinya. Setelah sawinya udah terasa agak empuk sedikit, udah jadi deh ayam kuah jamur sawi. Rasanya enak banget. Gak usah pakai apa-apa, cuman kasih, kalau kurang asin kasih garam aja. Udah kayak gitu dong. Soalnya ini sawi ini udah ada manis, udah ada asin juga sih. Makanya kita nanti harus cobain rasanya dulu ya, jangan asal langsung kasih garam, kasih micin, ntar kemanisan sama keasinan deh. Soalnya kalau ini kan yang kalengan begini tuh dia rasanya sudah ada. Makanya kita coba masak lagi, sebentar lagi sudah jadi dia. Enak. Oh teman-teman, nih ayamnya sudah matang nih. Udah saya mau matiin kompornya aja. Rasanya juga udah pas. Rasanya agak asin, manis gitu, pokoknya enak banget deh. Teman-teman wajib coba ini. Gampang bikinnya lagi. Gak susah, gak ribet ya. Ini saya mau matiin kompornya dulu. Udah kelar. Oke teman-teman, nih sudah siap. Ayo makan yuk. Udah jadi nih ayam kuah jamurnya. Tuh, enak kan, mantep. Rasanya enak banget. Yuk makan yuk.